sebelah kiri saya adalah Nur Faizaluddin Ibrahim. Kami semua daripada Jabatan Matematik dan Sains Komputer Politeknik Melaka. Apa yang terdapat dalam Ice Bengal ini, kenapa kami bangunkan, ada beberapa isu lah yang kami cuba nak selesaikan. Yang pertama berkaitan dengan topik trigonometri ini melibatkan sudut dan penggunaan formula yang betul dalam penyelesaian yang melibatkan jarak dan ketinggian. Jadi pelajar mempunyai masalah untuk melihat sudut pandang ataupun sudut donga, angle of observation dan angle of depression berdasarkan visual. Jadi terdapat beberapa pandangan daripada pelajar, rumutan daripada pelajar, dan kami cuba buat langkah intervensi untuk selesaikan masalah tersebut dengan memakai inovasi ini. Penentuan sudut dan jarak, cara memaca sudut perlulah tepat untuk mendapatkan pengiraan jarak atau ketinggian yang tepat. Dan seterusnya adalah pensyarah menghadapi kesukaran menggambarkan konsep trigonometri secara visual dalam menentukan sudut tonggak dan sudut tunduk. Selain daripada pensyarah, pelajar juga menghadapi masalah yang sama di mana kemahiran visual pelajar agak rendah untuk membayangkan di manakah sudut tonggak ataupun sudut tunduk itu, ataupun angle of elevation ataupun angle of depression. Dengan wujudnya projek inovasi ini sebagai langkah aktiviti membantu pelajar dan mendapatkan sudut dengan lebih tepat dan lebih jelas. Okey, bagi objektif, bagi dua objektif, yang pertama menjelaskan cara menentukan sudut yang betul dengan alat yang adanya reference line, ada angle arm, ada reference line, ada protractor, dan menggambarkan konsep trigonometri secara visual. Maksudnya pelajar akan pegang produk itu, dia akan guna dan dia akan lihat apa sudut yang sepatutnya dia akan dapat. Okey, di sini saya cuba nak terangkan tentang perincian produk, apa yang ada dalam produk ini. Terbagi kepada tiga bahagian utama, iaitu yang pertama dia ada protractor yang boleh menentukan sudut daripada 0 hingga 180, dan dia boleh fleksibel pusing 360, dan juga dia ada satu reference line yang berwarna coklat ini, brown ini. Dan yang ketiga dia ada angle arm. Angle arm ini juga boleh bergerak 360 darjah berdasarkan pada sudut dongkak ataupun sudut tunduk yang ingin dilihat. Jadi kalau kita lihat daripada deskripsi produk ini ataupun produk description ini, kita lihat pelajar boleh mendapatkan angle of expression ataupun sudut tunduk berdasarkan inovasi yang dibangun ini, dan juga pelajar juga boleh melihat angle of elevation. Dalam masa yang sama, pelajar akan dapat jarak ataupun distance. Selain daripada distance, pelajar juga akan berupaya untuk dapatkan ketinggian daripada sudut yang telah diperolehi dengan menggunakan formula, iaitu calculation from distance and height berdasarkan rumus yang diberikan ini. Pelajar perbezaan sebelum dan selepas penggunaan EOA. Sebelum penggunaan EOA, pelajar pensyarah perlu menggambarkan situasi untuk pelajar menentukan sudut. Tetapi selepas penggunaan EOA, pensyarah hanya perlu meletakkan EOA pada situasi yang telah dicetak dan sudut terus dapat ditentukan. Sebelum penggunaan, pensyarah sukar menerangkan jalan pengiraan sudut di mana pelajar perlu berimajinasi dengan sudut tersebut. Tetapi selepas penggunaan EOA, jalan pengiraan dapat dicarikan dan ditentukan secara mudah. Sebelum penggunaan EOA, pelajar harus menentukan sudut secara imajinasi daripada soalan yang diberikan. Tetapi selepas penggunaan EOA, pelajar dapat menentukan sudut secara visual kerana situasi yang telah diberikan itu telah dicetak. Sebelum penggunaan EOA, pelajar mengambil masa yang agak lama untuk memahami jalan pengiraan. Tapi selepas menggunakan EOA, pelajar mengambil masa yang singkat untuk memahami jalan pengiraan. Sebelum penggunaan EOA, lokasi pembelajaran hanya terhad di dalam bilik kuliah sahaja. Tapi selepas penggunaan EOA, lokasi pembelajaran dapat dijalankan di mana-mana sahaja kerana EOA ini mudah alih. Sebelum penggunaan EOA, pelajar kurang memahami di dalam pengiraan topik trigonometri. Selepas penggunaan EOA, 96% pelajar bersetuju EOA dapat meningkatkan kefahaman mereka. Impak dan keberkesanan EOA bahagi kepada tiga, iaitu kepada pelajar, pendidik dan organisasi. Yang pertama, ia menjimatkan masa pembelajaran kerana pelajar dapat belajar di mana-mana sahaja dan bila-bila masa kerana EOA boleh dibawa ke mana-mana. Yang kedua, ia dapat menarik minat pelajar terhadap topik trigonometri kerana penentuan sudut dapat dilihat secara visual. Dan yang ketiga, ia dapat meningkatkan keyakinan pelajar dalam pengiraan trigonometri.
Yang kedua, terhadap pendidik. Inovasi ini dapat merangsang usaha kolaboratif antara pendidik kerana mereka berusaha untuk mencipta alat pemudah cara bagi menarik minat pelajar di dalam topik trigonometri. Ia juga dapat menarik minat pendidik lain untuk menghasilkan dan membangunkan alatan inovasi yang dapat membantu pensyarah dan pelajar. Dan yang ketiga, kepada organisasi, ia dapat memperkenalkan Politeknik Melaka kepada peringkat yang lebih tinggi. Dan pembangunan inovasi dalam PDP ini diharap pada masa akan datang dapat memberi impak yang lebih tinggi. Analisis bagi Eyes of Anger. Dari segi kekuatan, Eyes of Anger mempunyai protector, reference arm dan angle arm. Dan dari kajian yang telah kami lakukan menunjukkan 96% bersetuju EOE membantu memahami sudut secara visual dan 96% bersetuju EOE tingkatkan keyakinan dan pemahaman pelajar. Ini kerana pelajar dapat melihat sudut tunduk dan sudut dongakan yang di mana dibuktikan dengan 100% bersetuju EOE memudahkan penentuan sudut tunduk dan sudut dongak. Dan selain itu, 100% bersetuju EOE membantu pengiraan jarak dan tinggi. Okay, EOE boleh digunakan di mana-mana dan dia boleh mengukur sudut sehingga 360 darjah. Dari segi kelemahan pula, kita perlu meletakkan reference arm pada garisan rujukan untuk mendapatkan bacaan sudut yang tepat disebabkan bacaan sudut dibaca secara manual. Dari segi peluang, EOE dapat menarik minat pelajar mempelajari topik trigonometri dan pelajar lebih seronok mempelajari topik trigonometri kerana dia dapat dilihat secara visual dan EOE sebagai alat bantu mengajar dan boleh digunapakai oleh pelajar politeknik lain yang mengambil subjek matematik kejuruteraan bagi kejuruteraan 1 bagi topik trigonometri. Dari segi ancaman pula, bacaan kita akan dapat bacaan tidak tepat sekiranya garis rujukan tidak diletakkan dengan betul dan ini akan menyebabkan pengiraan yang tidak tepat lah sekiranya bacaan yang diambil adalah tidak tepat. Okey, terdapat beberapa penambahbaikan yang kami cadangkan. Yang pertama, kami akan cuba menghasilkan alat EOE yang lebih mesra pengguna yang boleh memudahkan pengguna menggunakannya. Yang kedua, kami cuba menghasilkan menu penggunaan EOE secara aplikasi supaya mudah dicapai oleh media dengan menggunakan media-media elektronik. Dan yang ketiga, kami cuba menyediakan nota ringkas dalam manual supaya ia memudahkan menjadi bahan rujukan kepada pelajar untuk memahami lagi topik trigonometri. Penggunaan manual yang telah disediakan ini adalah untuk membantu di dalam cara-cara menggunakan EOE. Okey, ini adalah muka depannya. Okey, di dalam penggunaan manual ini terdapat 5 perkara yang akan diketengahkan, iaitu ada pengenalan, cara untuk mengukur angle of depression, cara untuk mengukur angle of elevation, cara untuk mengukur jarak serta cara untuk mengukur ketinggian. Okay, di sini sertakan pengenalan EOE, tujuan penghasilan Eyes of Anger ini. Okay, di sini adalah angle of depression. Okay, cara untuk mendapatkan angle of depression di mana ada 5 step yang telah disediakan. Okay, berikut adalah untuk angle of elevation. Okay, bagi situasi begini, okay, pastikan garisan angle of reference angle itu diletakkan pada reference line yang berwarna merah di sini. Okay, dan untuk garisan yang di bawah, reference line berada pada garisan merah di bawah. Okay, ini adalah untuk menentukan jaraknya, distance. Okay, bagi situasi begini pula, apabila distance telah diberi, kita boleh mendapatkan ketinggian high di sini. Mengira ketinggian pula. Okay, dengan menggunakan Eyes of Anger, kita akan mendapat sudut ini adalah 22 darjah. Okay, so kita perlu mencari ketinggian. Dan sudut 22 darjah berada di sini. Okay, kerana pemerhati ini berada pada kedudukan bawah. Dan kita perlu mencari ketinggian di sini. So distance telah diberi 10 meter.
Okay, dengan menggunakan rumus trigo iaitu tangent sama dengan tangent 22 degree sama dengan bertentangan dia adalah high dia yang perlu kita cari per dengan distance yang telah diberi 10. Okay, so kita pindahkan high sama dengan tangent 22 darab dengan 10. So dengan menggunakan kalkulator kita akan mendapat ketinggian dia adalah 4.04 meter. Dikenali sebagai Eyes of Angle ataupun EOA. So EOA ni terdiri pada tiga bahagian pertama. Yang pertama adalah protector untuk membentuk sudut. Yang kedua adalah reference arm. Di reference arm dan yang ketiga adalah angle arm, di mana angle arm ni adalah flexible dan boleh diputarkan sebanyak 360 darjah. So cara pengukurannya adalah kita meletakkan protector di titik tengah mata permerhati dan kosong darjah tu adalah pada reference line, dan kita letakkan reference arm betul-betul di atas reference line sama dengan kosong darjah dan gerakkan angle arm ni di objek yang tidak dilihat. So, untuk situasi yang pertama, jika dilihat kepada gambar rajah ini, rajah perlu mendapatkan sudut tunduk iaitu dipanggil dalam bahasa Inggeris angle of depression. Mata pelajar perlu melihat di bawah garisan merah iaitu ke bawah. Dan bagaimana nak menggunakan EOA, kita perlu letakkan protector kita punya center betul-betul pada pandangan mata orang yang melihat. Kita letak dan reference line kita kena selarikan dengan garisan merah. Seterusnya angle arm kita perlu gerakkan selari dengan sudut tunduk yang perlu kita lihat. Sudut yang diperoleh adalah 40 darjah. 40 darjah ini akan membantu pelajar untuk mendapatkan berapakah jarak antara pemerhati dan juga objek yang dilihat. Untuk mendapatkan jarak, kita akan lihat menggunakan kaedah pengiraan secara konvensional. Bagi situasi yang kedua, kita nak menguji pelajar untuk melihat sudut dongak ataupun angle of elevation, di mana pelajar perlu melihat objek tinggi daripada garisan reference line ataupun garisan rujukan lah. Kalau menggunakan EOA, kita perlu meletakkan protector betul-betul pada center ataupun pada kepala pemerhati dan reference line selari dengan garisan merah. Yang kita perlu gerakkan sahaja adalah angle arm selari hingga berjumpa dengan titik X, iaitu kapal terbang yang sedang dilihat oleh pemerhati. Daripada bacaan protector, kita dapat lihat sudutnya sebanyak 30 darjah daripada mata pemerhati dengan ketinggian 250 meter. Situasi yang terakhir, pelajar perlu mendapatkan sudut dongak. Selepas mendapat sudut dongak, pelajar perlu mendapatkan ketinggian. Bagi dua situasi yang sebelum ini, pelajar perlu mendapatkan jarak. Tapi kali ini jarak telah diberi iaitu 10 meter. Pelajar perlu mendapatkan ketinggian yang sepatutnya. Okey, sebelum mendapatkan ketinggian, pelajar perlu dahulu mendapatkan sudut dongak menggunakan EOA ini. Okay, apa yang pelajar perlu buat adalah meletakkan senternya seperti biasa pada mata pemerhati
dan reference line kena selari dengan garisan merah. Seterusnya, angle arm akan digerakkan sehingga berjumpa dengan titik X. Sehingga berjumpa titik X, kita dapat lihat sudutnya sebanyak 20 darjah. Dapat 20 darjah ini, dengan jarak ataupun distance-nya adalah 10 meter, pelajar boleh dapatkan berapa ketinggian yang diperolehi.